Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan prak-prakan ujian nasional basis komputer atau UNBK di salah seji SMK negeri di Kota Bandung Perebo isuk-isuk. Satu tas nitenan prak-prakan anak di etas sekolah, Gubernur mengharap UNBK hambalan SMK bisa dipaju kalawan lancar tepi karengsai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan prak-prakan ujian nasional basis komputer atau UNBK di SMK Negeri Tilu Bandung Perebo isuk-isuk. Dina eta panitenan teh gubernur kungsi nyumangetan siswa anu keur ngalakonan ujian. Eta gubernur anu loma disebut Emil netelakeun 15% sakola bisa ngokolakeun UNBK dina sajirangan, 37% dina dua jirangan, turta 48% dina tilu jirangan. Sanajan kitu Emil henteu masukakeun eta hal, salila ujian bisa dipaju kalawan lancar jero sapoe. Kiwari bari diwewegan ku Dinas Pendidikan, pihakna oge keur memejehna nalung ti kurikulum turta statistik di tampana lulusan SMK di dunia gawe, lantaran reakeneh raragad anu kudu dibeberes. Saya harapkan berlangsung lancar, khususnya SMK. Kita berharap lulusannya juga banyak segera diserap oleh dunia usaha. Di SMK ini masuk kategori yang sangat tinggi, diterima di dunia usahanya, mudah-mudahan berlangsung juga di SMK lain. Sambil semester ini kita sedang mereview kurikulum dan statistik keterimaan. Sajroning kitu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika nembrakeun, tapi kakiwari pihakna geus nampa laporan kasus listrik jeung internet anu pareum nalika UNBK, nyaeta 8 sakola dina poe munggaran, turta hiji sakola dina poe kadua. Sanajan kitu eta sakumna pasualan teh bisa diungkulan, najan siswa kudu nyorang deui ujian dina poe anu beda. Berapa sekolah Bu yang mengalami itu tiga sekolah. Yang pertama itu ada 46. Yang pertama tuh berapa ya? Hari 8 sekolah yang pertama, yang kemarin satu sekolah. Di daerah mana? Tersebar di beberapa daerah. Tapi jumlah siswanya nggak terlalu banyak. 80 di yang hari pertama, yang kedua cuma 14. Kiwari tina 3.800 siswa, terkurang ti 3.200-an siswa SMK ngalakonan UNBK di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.